Nama The OnlyFans sedang menjadi perbincangan hangat oleh publik. Sontak, publik pun semakin penasaran dengan profil The OnlyFans yang baru saja ditangkap tersebut dan membuat kehebohan. Lantas, siapa sosok Dea? Perempuan yang bernama asli Gusti Ayu Dewati dan akrab disapa Dea ini mulai dikenal oleh publik sejak dirinya menjadi bintang tamu dalam podcast Close the Door yang dibawakan Deddy Corbuzier. Namun, sebelum itu Dea memang telah berkecimpung di dalam dunia konten kreator sejak tahun 2020 lalu. Perempuan asal Malang, Jawa Timur ini mengaku menjual konten-konten tersebut di OnlyFans yang awalnya hanya sebuah keisengan saja. Hingga saat ini, di OnlyFans miliknya, Dea telah memiliki banyak subscriber yang mencapai ratusan.